Halo, selamat sore. Ketemu lagi di channel paling unik. Kali ini aku akan membahas sedikit tips bagaimana cara kita berbelanja online di marketplace. Kebetulan kali ini marketplace yang aku bahas adalah Tokopedia. Sebelumnya aku sudah berbelanja di Tokopedia, yaitu ini nih. Ini aku membeli sebuah hard disk merek Toshiba sebesar 1 tera. Ini belum saya buka ya. Jadi berikut ini akan saya berikan bagaimana tips aman berbelanja di Tokopedia. Oke, tips aman berbelanja itu adalah ketika barang sudah sampai, kita harus mendokumentasikan untuk proses pembukaan barang. Kenapa ini dibuat video? Karena ini buat mengantisipasi kalau barang mungkin yang akan dikirim itu tidak sesuai dengan deskripsi kita, atau barang itu mungkin dikirim berupa barang yang lain atau mungkin ada kesalahan. Jadi perlunya dokumentasi video ini adalah untuk menguatkan kita sebagai pembeli kalau ada masalah saat barang tiba. Oke, kita buka saja ya. Oke, barangnya seperti ini. Oke. Jadi dengan begini kita akan mengetahui apakah barang yang kita terima itu keadaannya utuh atau mungkin ada cacat produksi atau ada masalah sesuatu hal yang ada. Nah, kalau ada sesuatu dengan video kita bisa melakukan komplain melalui Tokopedia. Oke, barangnya masih utuh ya. Ini kita buka lagi plastiknya. Oke. Nah, oke. Kita cek barangnya. Oh, ini ada bubble wrap-nya. Ini ada kabel USB 3. Ini ada petunjuk buku manual. Ini petunjuknya juga. Oh, ini rupanya tidak ada nota pembelian ya. Nah, sudah kosong guys. Oke. Nah, ini kita lihat barangnya. Oke, ini adalah hard disk yang saya beli Toshiba. Oke, ini masih segel ya, kita buka. Oke, nah kita colokkan. Oke, nah ini selanjutnya akan kita coba di laptop apakah berfungsi atau tidak. Oke, setelah dilakukan pengecekan di laptop dan semuanya aman, tidak ada masalah, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses untuk penyelesaian order di Tokopedia dan kemudian kita beri rating pada penjual bagaimana kesan-kesan kita membeli barang di tempat tersebut. Nah, itu adalah sedikit pengalaman saya berbelanja online di Tokopedia. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya.